Mas beta lagi dong. Kalau maru bikin meta sampai. Bikin meta dengan tete lah dari situ. Jangan kasih tuh mama. Beredar luas video pertemuan kejutan di antara ayah dan anak tengah menjadi sorotan karena dianggap sungguh membuat terharu. Menurut keterangan, pertemuan dua pria berbeda usia itu merupakan sebuah kejutan. Terlebih lagi, keduanya sudah sekian lama berpisah dan tak bertemu. Pertemuan kejutan itu diduga untuk sang ayah sebab pria yang telah berumur tersebut diminta untuk membuka pintu mobil. Sejumlah saudara pun berkerumun di sana membujuk si ayah untuk membuka mobil. Hingga akhirnya pintu itu terbuka membuat sang ayah langsung kaget hingga melongo. Betapa tidak, dari dalam mobil keluar sosok yang ditunggu-tunggunya selama ini. Ia adalah anak laki-lakinya sendiri yang langsung disambutnya dengan tangan yang dibentangkan. Sontak saja, si anak yang diduga berprofesi sebagai tentara itu memeluk erat sang ayah. Ayah dan anak itu pun berpelukan erat cukup lama, melampiaskan rindu mereka yang selama ini dipendam, seraya menangis di pundak masing-masing. Sejumlah saudara yang berada di sana saat itu pun terlihat ikut menitikkan air mata menangis. Terutama seorang pria yang berbaju merah, pria itu terlihat mengusap-usapkan matanya berkali-kali, terlihat sangat tulus. Sang ayah yang tampaknya masih tak percaya itu sempat melepaskan pelukan itu sebentar untuk memeriksa sosok di hadapannya. Ayah itu tampak sangat senang sekaligus terharu melihat anak laki-lakinya dan kembali memeluknya dengan erat. Sosok pria berbaju merah yang sedari tadi menangis pun akhirnya ikut memeluk ayah dan anak itu.